Sebuah ATM BCA di Jalan Raya Ngelames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dilaporkan hendak dibobol Kamis 23 Februari 2023. Mesin tersebut memuat uang dengan jumlah yang tak sedikit. Sekuriti ATM Muhammad Nanang menceritakan, pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurutnya, dari sistem tengah mendeteksi adanya vandalisme. Sistem mengetahui bahwa mesin ATM tengah bermasalah. Menjelang pagi sudah ada tanda-tanda kerusakan, peringatan itu berbunyi berulang-ulang. Berdasarkan informasi didapat, pelaku sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Diketahui adalah seorang warga negara asing atau WNA asal Bulgaria. Kurang lebih ATM ini memuat 4 kantong uang, satu kantong berisi 250 juta dan totalnya sekitar 700 juta. Pelaku belum sempat mengambil isi uang, pihaknya telah melapor ke Polsek Ngelames lalu diteruskan ke Polres Kabupaten Madiun guna ditangani lebih lanjut. Jadi pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Danang Eko Abrianto membenarkan adanya laporan peristiwa itu. Pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Ini kata-kata biasanya gitu.